Guna mencegah terjadinya kerumunan di malam pergantian tahun 2021-2022, beberapa ruas jalan di Kota Bangko serta Taman Kota dilakukan penutupan sementara oleh pihak Polres Merangin. Berbagai upaya dalam pencegahan penularan COVID-19 terus dilakukan, terutama dalam mencegah terjadinya kerumunan massa. Seperti yang akan dilakukan saat pergantian tahun 2021-2022, segala bentuk kerumunan akan dilarang untuk dilakukan guna mencegah terjadinya kasus COVID-19 terjadi di Kabupaten Merangin. Salah satu upaya yang dilakukan Polres Merangin yakni dengan melakukan penutupan di beberapa ruas jalan yang biasanya dijadikan tempat berkumpul saat perayaan pergantian tahun, seperti ruas jalan Simpang Koni arah DPRD maupun sebaliknya, ruas jalan Jembatan Layang dan jalan menuju Jam Gentol, serta menutup taman seperti Taman Bujang Upik, Alun-Alun Bangko, dan Taman Layang Anak. Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan menghimbau kepada masyarakat agar tidak merayakan malam tahun baru dengan berkerumun dan tetap berada di rumah masing-masing. Tempat ataupun ruas jalan yang kami melakukan sekat ya, untuk mencegah terjadinya kerumunan. Dan kami menutup beberapa tempat yang menjadi tempat kerumunan, seperti di Taman Bujang IP, kami larang untuk masyarakat untuk berkerumun di situ karena menghindari dari kerumunan. Kemudian ada 7 titik untuk penyekatan dan 2 titik untuk membuat jalan menjadi satu arah guna mencegah kemacetan ataupun timbulnya kerumunan. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.